Oke, hello brother, kembali lagi dengan saya Singo. Dan hari ini kita akan bermain Euro Truck Simulator 2, teman-teman. Ya, jadi ada bolong, teman-teman, ya. Oke, hari ini kita akan bermain seperti biasa, teman-teman, ya. Kita akan langsung job market karena kita masih di dalam rangka mengumpulkan uang untuk membeli truk, teman-teman, ya. Jadi langsung aja ke quick job di sini, teman-teman, ya. Dan kita coba pilih-pilih, teman-teman. Ya kan? Ini ada komputer prosesor nih, lumayan nih, ya kan, 7.000 euro, teman-teman, 7.000 euro ya. Dan ini lumayan dekat menurut saya, jadi kita ambil ini aja dari drag car trans ke GNT, teman-teman, ya. Dan memakai truk Volvo klasik Globetrotter, teman-teman, ya. Globetrotter XL, oh, ya kan. Langsung aja kita take job, teman-teman. Bismillah. Yap, oke, okay ya, brother. Jadi ternyata truknya gandeng, teman-temannya. Oke, okay, nggak apa-apa. Kita langsung aja coba panasin mesinnya, teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita lancar dan selamat sampai tujuan, teman-teman, ya. Oke, okay, ini pintu keluarnya di mana, ya? Oh, di situ, ya. Oke, okay, teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja let's go, teman-teman, untuk apa namanya? Eksekusi, ya kan? Eksekusi apa namanya, bawaan barang ini, teman-teman. Oke. Apakah, oh no, nabrak ternyata, ya. Dar, ya, kita oh shit man. Wah, kita harus muter-muter dulu nih, teman-teman, ya. Oke, okay. Kita harus muter sana dulu, ya. Nah, di sini kita muter. Nah, nice, teman-teman. Good job, ya kan? Oke, okay, let's go. Kita udah berhasil untuk ini, ya, teman-teman, ya. Memutarkan truk ini, teman-teman. Ini ke kiri, ya. Ayo, Pak, monggo, Trisno Budoyo, ya kan? Gak ada truk, ya. Oh, ada truk, teman-teman. Gila. Biar kita tabrak saya. Oke, okay, let's go. Perjalanan jauh, teman-teman, ya, ini, ya. Bukan jauh sih, lumayan, teman. Lumanyun, ya kan. Oke, okay, let's go, teman-teman, ya. Hari ini kita mengantarkan komputer prosesor, ya, kalau nggak salah, ya, teman-teman, ya, namanya, ya. Ya nggak sih? Ya, komputer prosesor, teman-teman, ya. Jadi ini adalah prosesor dari PC, teman-teman. Kita mengantarkan komponen, ya. Ini berarti banyak banget nih, apa namanya, untuk ini prosesornya banyak banget nih kayaknya, teman-teman, ya. Sampai dua truk gini, ya, teman-teman, ya, apa namanya, dua trailer, ya kan, gandek. Nah, ini ada apa nih, kok macet, ya kan? Oh, lampu merah, teman-teman. Waduh, ntar, ya, saya skip aja, teman-teman, ya, biar, oh enggak jadi. Ternyata udah ini, ya, udah jalan, teman-teman. Udahlah, saya skip aja, teman-temannya. Ini kayaknya bakal lama sih, ya. Ntar saya skip sampai selesai lampu merah aja, ya. Oke, teman-teman, di sini udah hijau, ya. Dan kita udah let's go nih, teman-teman. Kita sambil cerita-cerita apa, ya. Apa, ya. Sekarang kan hari Kamis, ya. Hari Kamis, teman-teman. Kemarin Selasa, Senin, Rabu saya libur, ya. Karena ya Idul Adha, teman-teman. Di tempat saya tuh sibuk gitu loh. Senin itu udah sibuk, Selasa juga sibuk, Rabu juga sibuk, teman-teman, ya. Jadi saya sibuk gitu loh. Jadi saya gak bisa bikin video. Saya baru bisa bikin video ini hari ini. Hari apa namanya, Kamis ini, teman-teman, ya. Terus besok Jumat. Jumat kita libur, kan. Dan untuk hari Sabtu Minggu saya belum ada bikin kandang, teman-teman. Tapi rencananya nanti malam saya mau apa namanya, bikin kandang, teman-teman. Udah mau bikin kandang saya, Thompson Gazelle, ya, teman-teman, ya. Saya udah punya ide, teman-teman. Tinggal dilampiaskan aja, teman-teman, ya, ke Planet Zoo-nya. Tinggal ke masuk gamenya itu. Ntar mesinnya mati, teman-teman. Ntar soalnya saya ini, teman-teman, ya, malam bakal agak begadang-begadang dikit lah, ya. Sampai jam-jam 11 malam gitu lah. Mungkin udah selesai sih habitatnya dari habis isya, ya kan. Udah gak ada kegiatan kan saya habis isya, teman-teman, ya. Jadi saya langsung depan PC, ya kan, membangun habitat dari Thompson Gazelle, teman-teman, ya. Dan ya,
Terus ntar Sabtu atau Minggu saya bakal upload Planet Zoo, teman-teman ya. Episode melanjutin African Build kemarin, teman-teman ya. Itu saya lanjutin sampai selesai ya. Sampai selesai lah intinya, teman-teman ya. Enggak tahu itu kapan, pokoknya ya sampai selesai. Dan itu enggak terlalu besar banget gitu loh zoo-nya, teman-teman, biar PC saya juga kuat gitu loh. Oke. Apalagi ya? Kemudian Gazel, habis itu Fennec Fox, teman-teman. Nah, ini nih Fennec Fox. Saya sebenarnya nyari-nyari dulu, teman-teman ya, untuk inspirasi dari habitat Fennec Fox. Thompson Gazelle ini dari pemikiran saya sendiri, teman-teman. Saya enggak nyari di mana-mana. Dari kekreativitasan saya sendiri, teman-teman, saya udah apa ya, intinya itu kayak bangun gitu loh suatu halunya itu. saya tuh mikirnya itu sambil kayak kalau misalnya gabut itu mikir-mikir gimana sih desain kandang yang bagus untuk Thompson Gazelle. Dan saya menemukan salah satu desain yang menurut saya bagus, teman-teman, tapi nggak tahu juga kalau menurut kalian, teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya bagus gitu loh. Kalau menurut saya kalau menurut kalian nggak tahu gitu saya. Ya, intinya kalian jangan lupa di like video ini, teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe di bawah, teman-teman ya. Gitu, teman-teman. Di depan ada truk membawa truk, teman-teman. Itu salah satu keanehan dari unit truk, karena di Indonesia kayaknya nggak ada deh. Ada sih ya, cuman truk kecil gitu loh. Ini truk besar ngangkut truk besar dua lagi, teman-teman. Gila, emang kuat banget ya. Itu kalau yang narik bukan Scania. Oh, Scania, teman-teman ya. Truk Scania yang narik harus Scania dong, karena kan dari PT Scania.
Jadi itu dari PT Scania, teman-teman ya. Gitu, teman-teman. Di sini ada dua jenis truk yang diangkut kayak gitu ya. Volvo sama Scania, teman-teman. Itu salah dua truk. Ya intinya dua itu spesial lah di Euro Truck Simulator itu, teman-teman ya. Karena menurut saya itu famous gitu loh, teman-teman. Kayak famous gitu loh apa namanya? Truknya itu, teman-teman ya. Dibandingkan Iveco, Mercy sih famous, lumayan famous, teman-teman. Dibandingkan Iveco ya kan. Iveco dan DAF itu menurut saya di sini kayak enggak terekspos gitu loh, teman-teman. DAF sih masih terekspos ya. Iveco sih yang enggak terekspos, teman-teman ya. Truk Iveco itu, saya enggak pernah pakai truk Iveco sih kayaknya ya. Saya pasti pakai Volvo, terus Scania, Mercy, teman-teman ya. Karena apa? Karena di sini truknya itu kayak gimana ya? Truk tiga-tiga itu, teman-teman, Scania, Volvo, Mercy itu kayak menurut saya itu bagus aja gitu loh, teman-teman ya. Kayak apa ya? Kuat aja sih gitu menurut saya. Di Indonesia kan juga truk Shiba Surya doang yang pakai truk-truk kayak gini, teman-teman. Truk Volvo, truk Iveco, truk apa namanya? DAF gitu kan, Shiba Surya doang. Lainnya sih jarang sih. Saya sih PT Gudang Garam ya. Gudang Garam biasanya pakai Mercy. Mercedes-Benz Actros. Astor ya kayaknya ya. Intinya Mercedes-Benz yang V-series itu, teman-teman ya. Oh, kalau Pertamina biasanya pakai MAN, truk MAN itu, teman-teman ya. MAN ya. Itu, teman-teman. Seperti itu ya. Scania. Ya intinya kalau kalian truckers-truckers Indonesia ya, kalian tahu lah ya, truk-truk apa aja yang ada di Indonesia gitu, teman-teman ya. Dulu saya pernah main ETS itu, saya suka banget sama truk-truk Indonesia gitu, teman-teman ya. Jadi saya masang mod truk Indonesia gitu, teman-teman. Nah ini nih yang narik. Oh, Scania, teman-teman. Oh enggak, Renault. Renault yang narik. Nah ini Scania nih. Kita pakai truk Volvo ya. Gila, teman-teman, cepet banget ya kan. Wow, amazing boy. Saya 3 hari nggak record aja udah bingung, teman-teman, mau ngomong apa ya. Karena nggak ada yang mau diceritain, teman-teman. Oh iya, by the way, saya juga belum ada update, teman-teman ya. Apa namanya, update kan ada update tuh 1.41 ya kan. Allah, nabrak. Ya nabrak. Gak apa-apa lah. Kita juga hitung-hitung apa namanya, amal teman-temannya untuk nabrak itu. Karena kalau nggak ditabrak, orang itu nggak bakal dapat duit dari kita gitu, teman-teman. Gitu. Waduh, ada polisi, teman-teman. Tangkep ya kan. Oh kan, di sini kita udah pro ya kan untuk masalah truk-truk gini, teman-temannya. Jadi santai aja teman-teman. Oh, John Coping ya kan. Kita belok ke kiri di sini. Sip, nice. Oke ya. Udah hampir sampai, teman-teman. Cepet banget ternyata ya. Waduh. Oke. Belok kiri di sini. Ini video cuman berapa menit nih video ini? Ya nggak apa-apa lah, teman-temannya, biar nggak terlalu lama juga video Euro Truck. Biasanya kan saya sampai 20 menit tuh. Dan ini biar nggak terlalu lama karena ya takutnya kalian bosan ya kan. Gitu, teman-teman. GNT. Oke, kita ambil stand untuk belok. Iya. Mantap. Sekarang ETS sudah ada kayak animasi orang kayak gitu tuh. Orang lagi sedang ngelap-ngelap di kaca gitu, teman-teman. Dulu nggak ada gitu-gitu. Dulu nggak ada, teman-teman ya. Oke, excellent, teman-teman ya. Mantul jiwa, teman-teman. Kita naik level ternyata ya. Nice. Jangan long distance tapi high value cargo aja, teman-teman ya. Kita coba fullin dulu. Oke, kayak gini ya. Akhirnya kali ini
Mungkin cukup segini dulu untuk video kali ini. Kalau gitu coba di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.